seminar besar di Mesir, di Kairo. Lo baca nih film ini, yaitu pada tahun 1960 seminar besar itu diadakan, di mana pada seminar besar di Kairo itu hadir raja-rajanya ahli fikir, raja-rajanya SA, sarjana hukum, dan sarjana-sarjana ilmu adat, serta sarjana-sarjana atau ulama-ulama tersebut kumpul dari sisi itu di bawah pimpinan Dr. Al-Zahid. Dr. Al-Zahid, tembriku, di dalam seminar besar ini berhasil tersebut difahami orang dengan baik bahwa tasawuf langsung punya sumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari mistik-mistik di luar Islam, tidak, bukan dari pengaruh Plato, bukan Yunani, bukan dari pengaruh Persi, bukan dari pengaruh Brahmanisme, bukan dari pengaruh Buddhisme, bukan dari pengaruh Zoroaster, agama Majusi, juga bukan pengaruh dari agama Nasrani atau Kristen, tidak. Tapi tasawuf mempunyai sumber sendiri, yaitu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari para sahabat-sahabat Nabi, dari tabi'in dan dari tabi'in. Nah ini gitu. Kalau niku seneng ramaniki hasil daripada simposium atau seminar ilmiah. Kemudian dibuka, ayo, ini keterangan kedekatan. Sosok yang bisa ngajak, yang bisa mengembangkan kritik, ayo silahkan. Jadi artinya para jamaah pengajian, tasawuf itu adalah kabur, kordik, tasawuf. Anak-anak